Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Radio GP, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar selalu dapat notifikasi terbaru dari Radio GP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Radio GP. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP, teman-teman ya. Oke, pada malam yang berbahagia ini kita ada berita sedikit ya mengenai Mark Marquez dan jalannya balapan FP3, Q1 dan Q2 ya. Yang mana di sini ya, ini seperti teman-teman lihat, ini adalah Alex Marquez pole position, teman-teman. Gila parah Alex Marquez. Alex Marquez pole position, teman-teman. Pole position Alex Marquez ah. Tapi tadi Mark Marquez. Alex Marquez tadi harus melalui Q1 ya. Dan di saat Q1 tadi Mark Marquez lagi. Alex Marquez sempat ini ya, sangat gila parah sekali kecepatannya sampai motornya keluar api, teman-teman ya. Keluar api. Nah, ini keluar api di saat Q1 tadi, tapi kecepatan dia pun gila parah. Ya. Gila parah. Nomor 1 kecepatan di Q1 gila parah sampai ini last menit terbakar motornya, terbakar Alex Marquez, gila parah. Dan untuk Q2 ini Alex Marquez pole position ah, sampai-sampai Mark Marquez keluar ya, teman-teman. Mana Mark Marquez? Mark Marquez keluar dari persembunyiannya, teman-teman. Dia itu di rumahnya ya. Kita bilang persembunyian sebab Mark Marquez lagi beristirahat, teman-teman ya. Mana dia? Dia memberi selamat kepada little boy-nya, teman-teman ya, yaitu adiknya ya. Brothers is brother. Mana dia? Mana kau? Ginilah. Ini dia. Mark Marquez ya, menonton, teman-teman. Si senior Alex Marquez 73 first pole position in MotoGP, famous posisi pertama dalam MotoGP Alex Marquez. Ini Mark Marquez memberi semangat ya dari rumah ya. Gila parah berapa sedangnya Alex Marquez ya. Yang kedua ada Bezeki, ketiga ada Francesco Bagnaia, keempat Franco Morbidelli. Besok Mimin yakin kalau motor Mark Marquez besok tidak ada masalah. Mimin yakin dia ke depan karena cuaca di GP Argentina ini mendung dan basah-basah gitu ya. Ya, ini rajanya basah ini Alex Marquez ini. Ya. Alex Espargaro besok dia di posisi ke-9 start, Fabio Quartararo di posisi ke-10, Alex Rins ke posisi ke-11, Takaki Nakagami ke posisi ke-11 ya. 12 Alex Rins. Siapa lagi? Franco Morbidelli ke-4, Maverick Vinales ke-5, Joao Zarco ke-6, ke-7 Luca Marini, ke-8 Jorge Martin ya. Gila parah, famos. Selamat Alex Marquez. Senang banget gue. Gitu ya. Itu kalau bunda ini ya. Bunda apa tuh yang di Australia itu. Senang banget gue. Gue senang-senang gitu ya. Gila parah Alex Marquez. Gila parah. Mana lagi? Ada videonya teman, tapi Mimin tidak berani tunjuk videonya ya. Tidak berani Mimin tunjuk videonya, takut nanti kena copyright. Susah Mimin. Gila parah Alex Marquez. Gila parah. Hasil untuk kualifikasi hari ini yang tercepat adalah Alex Marquez pole position yang pertama ya, kedua Marco Bezzecchi, ketiga Francesco Bagnaia, keempat Franco Morbidelli, kelima Maverick Vinales, keenam Joan Zarco, ketujuh Luca Marini, kedelapan Jorge Martin, kesembilan Alex Espargaro, kesepuluh ada Fabio Quartararo, kesebelas ada Takaki Nakagami, 12 Alex Rins, 13 Raul Fernandez, 14 Fabio Di Antonio, 33, 15 Brad Binder,
16 Jack Miller, 17 Augustus Fernandez, 18 Joan Mir, Joan Mir ke 18 besok startnya teman-teman. Dan di sini ada kejadian yang sangat bukan unik ya. Nah, di sini di mana Franco Morbidelli ya? Franco Morbidelli apa? Si ini. Si Marco Bezzecchi ya. Marco Bezzecchi memotong si Bagnaia ya. Memotong Bagnaia dengan brutal ya di sini ya. Kalau posisinya di sini si Mark Marquez Mimi rasa memang kena. Nah, kalau di sini ya. Nah, kalau ini ya. Nah, memang kalau Mark Marquez di situ memang sudah kena maki. Sudah kena maki lagi si Mark Marquez. Nasib baik bukan Mark Marquez, tapi Marco Bezzecchi yang membuat gitu ya. Semua ketawa ya. Karena kenapa? Karena satu tim ya. Karena satu tim semua ketawa ya. Tapi kalau si Mark Marquez yang buat gitu, apalah tukang inilah tukang brutal lah inilah itulah ya. Ya, biasa aja teman-teman ya. Oke, yang jelas Alex Marquez di depan itu Mimin sudah senang sekali ya, teman-teman. Sudah senang sekali besok pole position ini langsung dari Mark Marquez ya. Mark Marquez memberi support selepas hampir seminggu keluar sepenuhnya dari rangkaian sosial. Mark Marquez kembali mengucapkan tahniah dan menunjukkan sokongan kepada abangnya, adiknya ya. Seminggu sudah ya Mark Marquez tidak membuat berita teman-teman ya. Oke, untuk kondisi Mark Marquez baik-baik saja teman-teman ya. Ini pole position Alex Marquez. Gila parah. Oke, untuk informasi selanjutnya yang mana Paul Espargaro ya. Paul Espargaro yang mana rahangnya patah teman-teman. Rahangnya patah, paru-parunya lembam, tulang selangkang belakangnya patah juga ya. Memang bahaya teruk sekali ya. Sangat mengerikan sekali ya si Paul Espargaro. Kalau kita lihat dari crash-nya itu sepertinya sedikit tidak terlalu rumit ya. Namun wow, Mimi enggak tahu mau bilang apa. Pokoknya ya kalau begitu, walaupun Mimi enggak suka Paul Espargaro, yang jelas Mimi tetap memberi semangat juga Paul Espargaro cepat-cepat comeback ya. Cepat-cepat comeback supaya engkau tahu ya. Engkau tahu bagaimana kecepatannya Repsol Honda bagi orang-orang yang tepat ya. Oke, teman, itu saja untuk informasi malam ini dan sprint race-nya pada pukul 1 nanti ya. Pada pukul 1 nanti sprint race-nya, teman-teman ya. Francisco Bagnaia melihat motor Alex Marquez. Gila parah. Oke, sprint race-nya nanti di pukul 1 malam ya. Kalau mau nonton, nonton aja nonton gp.lol ya. Nonton gp.lol ya. Harap-harap tidak tertidur adminnya ya, karena enggak ada Mark Marquez ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.